Halo Sobat Sport. Video kali ini kami bagikan hasil pertandingan pekan ke-25 Shopee Liga 1 hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 serta klasemen sementara, daftar top skor dan assist. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga 1 Minggu 27 Oktober 2019, Kalteng Putra menang 2-0 atas Persela Lamongan dan Bali United menang 3-2 atas Barito Putra. Klasemen sementara hingga pekan ke-25, Bali United di tempat pertama dengan 54 poin, diikuti Borneo FC di tempat kedua dan Madura United di tempat ketiga dengan 41 poin. Tiga tim di zona degradasi, Kalteng Putra, Badak Lampung, dan Semen Padang. Alex Dos Santos masih memimpin sementara daftar top skor hingga pekan ke-25 dengan koleksi 16 gol. Berikut daftar assist hingga pekan ke-25. Itulah hasil pertandingan Liga 1 Minggu 27 Oktober 2019. Terima kasih, salam olahraga.